Kabar gembira usahawan, saat ini kamu sudah bisa mengatur topping tambahan di menu GrabFood dari aplikasi kasir kamu loh, melalui fitur opsi tambahan. Opsi tambahan adalah fitur yang berfungsi untuk menambahkan menu pelengkap beserta harganya ke dalam suatu produk yang sudah ada tanpa harus membuat nama produk yang baru. Untuk bisa menggunakannya, langkah pertama kamu perlu mengatur opsi tambahan di katalog produk di POS kasir kamu. Caranya, pilih menu kelola produk. Setelah itu, masuk ke menu opsi tambahan. Di halaman ini, kamu bisa membuat menu tambahan yang jadi pelengkap produkmu. Lalu bagaimana menerapkannya untuk dengan katalog online GrabFood? Masuk ke menu katalog online, pilih GrabFood. Selanjutnya, pilih menu opsi tambahan yang ada di dalamnya. Jika kamu sudah memilih menu opsi tambahan, klik menu terapkan produk. Lakukan berulang untuk semua produk yang ingin kamu buat opsi tambahannya. Gunakan segera fitur ini untuk mempermudah pesanan GrabFood kamu. Jualan gampang, pelanggan senang, cuan pun datang.